bikin hati bergetar. Masya Allah, ini pesan terakhir Syekh Ali Jaber untuk Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad menceritakan momen terakhirnya bertemu dengan Syekh Ali Jaber. Uwais mengungkapkan ia terakhir kali bertemu dengan Syekh Ali Jaber jelang pergantian tahun 2021. Di sela-sela acara tausiah yang diselenggarakannya di kantor TV One. Beliau banyak berpesan untuk umat supaya kita menjaga keumatan. Beliau juga selalu mendoakan kesehatan saya. Buat saya, semoga tetap sehat, tetap istiqomah. Saya juga mendoakan beliau demikian, kata Uwais dalam wawancara dengan TV One pada Kamis 14 Januari 2021. Meskipun pertemuan tersebut terbilang singkat, namun Uwais mengatakan momen itu sangat bermakna bagi dirinya. Di momen terakhir itu, mereka sempat sholat berjamaah dan makan bersama. Sehingga meskipun singkat, namun sangat bermakna bagi Ustadz Abdul Somad. Selain itu, Uwais mengungkapkan selama ini Syekh Ali Jaber sangat menjaga komunikasinya dengan ormas-ormas di Indonesia. Syekh Ali Jaber mendatangi Nahdlatul Ulama, juga bersilaturahmi dengan Muhammadiyah. Syekh Ali Jaber memposisikan dirinya sebagai ulama moderat yang menempatkan diri sebagai pemersatu umat Islam di tengah banyaknya pendapat. Allah mudah-mudahan merahmati Syekh Ali Jaber dan menempatkan beliau di tempat yang mulia bersama orang soleh. Saya bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Ali Jaber adalah guru kita, orang yang soleh, tutur Uwais. Kabar meninggalnya Syekh Ali Jaber diumumkan langsung oleh Ustadz Yusuf Mansur di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya diketahui bahwa Syekh Ali Jaber meninggal pada pukul 08.30 pagi di Rumah Sakit Yarsi, Jakarta. Syekh Ali Jaber sebelumnya dirawat karena terinfeksi COVID-19. Namun beberapa hari sebelum meninggal, Syekh Ali Jaber sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19.